Anda. Acara akan segera dimulai. Dengan hormat, kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Olahraga rutin setiap hari dan makan makanan bergizi adalah kunci untuk menjaga tubuh langsingku. Armora Slim and Beauty Drink, rahasiaku untuk menjaga berat badan dan kesehatan kulit. Dibuat dari 100% bahan alami organik pilihan yang diproduksi dengan standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sehingga terbukti manfaatnya dan tidak ada efek samping. Tinggal tambahkan 150 ml air dingin untuk setiap satu saset Armora. Dengan marin kolagen dan L-glutathion untuk membantu meregenerasi sel kulit sehingga menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit. Kandungan L-karnitin dan tremella berfungsi untuk merangsang pemecahan lemak dalam tubuh sehingga berat badanku tetap terjaga dan kulitku tetap sehat. Armora Slim and Beauty Drink. Drink it, shop it. Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadiran Anda pada malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk menambah semangat dan semarak suasana malam hari ini. Terima kasih, saya Hilbram Dunar, sebuah kehormatan bagi saya untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Malam hari ini kita bersama-sama di sebuah malam yang spesial, malam yang mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita bersama, malam yang tentunya membuat kita semua merasa menjadi seseorang yang sangat berarti di Indonesia Beauty Award 2019. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak dan Ibu, acara malam hari ini tentunya diharapkan sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan yang tertinggi bagi insan dan juga karya-karya terbaik di bidang kecantikan di Indonesia. Dan acara ini juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya dan juga turut mendorong kemajuan dari dunia kecantikan di Indonesia agar lebih terakselerasi dan juga tentunya dapat maju dan berkembang serta juga turut andil dalam memberikan kontribusi yang sangat positif bagi Indonesia, bagi bangsa kita. Dan diharapkan acara malam hari ini, acara seperti ini menjadi acara tahunan yang akan hadir setiap tahun, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi titik temu dari pelaku bisnis, dari profesional,
tentunya juga dari akademisi, pemegang regulasi, dan juga masyarakat pada umumnya, hingga bisa saling bersinergi untuk membangun bangsa. Baik, kita akan memulai acara malam hari ini. Tentunya pertama-tama kita ingin mendengar lebih lanjut lagi mengenai Indonesia Beauty Award 2019. Untuk itu dengan hormat, kami mohon untuk naik ke atas panggung sekaligus memberikan speech-nya kepada pemimpin redaksi womensbeauty.id, Ibu Era. Kami persilahkan Ibu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para tamu undangan. Sebelumnya kami mohon maaf karena acara agak terlambat, yang mana harusnya jam 19.30 kita udah starting, tapi sekarang baru mulai karena kita masih menunggu informasi dari Ibu Menteri PPPPA, Ibu Bintang, panggilan akrabnya. Ternyata beliau dari NTT itu ada dua penerbangan. Jadi di jam 16 terakhir itu kita masih bisa kontak. Tapi setelah ini saya tidak bisa dapat informasinya yang terupdate. Mungkin delay atau apa. Tapi kita tidak bisa menunggu acara ini sampai besok pagi. Jadi mohon maaf untuk semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat terima kasih sekali bahwa sudah kehadiran para tamu undangan yang luar biasa menurut saya hari ini. Alhamdulillah, malam penganugerahan penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dapat terlaksana malam ini dengan bangga womensbeauty.id mengadakan ajang ini karena melihat begitu pesatnya industri beauty di tanah air. Dan kami ingin turut serta berpartisipasi mendorong industri beauty dan berbagai insan tanah air agar lebih memiliki daya saing demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Ajang bergengsi ini diberikan untuk praktisi di bidang beauty di Indonesia seperti dokter kecantikan, produsen alat kecantikan, distributor, fashion bisnis, dan pelaku bisnis kecantikan lainnya. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang pada malam hari ini. Kami pun berkomitmen bahwa acara ini akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Sekali lagi selamat kepada pemenang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Era, dan mudah-mudahan betul-betul bisa terwujud setiap tahun akan ada Indonesia Beauty Award dengan cakupan yang saya harapkan bisa, kita harapkan sama-sama bisa lebih luas lagi. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan Bapak Dr. Handito Yuwono selaku lembaga survei. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Handito Yuwono. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Menjadi cantik itu penting. Menjadi cantik itu baik. Menjadi cantik itu menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan buat yang disebut cantik, tetapi juga menyenangkan buat yang melihat si cantik. Tetapi menjadi cantik memang tidak hanya sekedar terlihat cantik. Kalau kita melihat filosofi kehidupan masyarakat, kan ada istilah inner beauty, kan gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau mau cari calon mantu katanya harus lihat bibit, bebet, bobot, kan gitu. Bukan cari bobot yang paling berat, bukan ya. Bobotnya ini dalam pengertian juga terkait dengan karya, kan gitu ya. Jadi
memilih wanita-wanita cantik atau perempuan-perempuan cantik itu menjadi sesuatu yang tidak mudah memang. Dan womanbeauty.id memang berani untuk melakukan program seperti ini, dan kami dari RB Consulting tentu saja sebagai lembaga riset dan lembaga konsultasi yang banyak berkiprah dalam hal branding dan marketing tentu mendukung, karena kita ingin menampilkan perempuan-perempuan cantik Indonesia tidak hanya cantik di benak kita sebagai orang Indonesia. Tetapi di era sekarang cantik haruslah cantik juga di tingkat internasional. Cantik dalam pengertian tidak hanya penampilannya cantik, tidak hanya tingkah lakunya cantik, tetapi karyanya juga cantik di tingkat internasional. Ini yang menjadi sesuatu yang kita ingin angkat pada pemilihan Indonesia Beauty Award tahun 2019 tahun ini. Jadi kami di tim penjuri tidak mudah memang mendapatkan calon-calon yang memenuhi berbagai kriteria yang kami anggap penting itu tadi. Tetapi akhirnya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan bahwa akhirnya dapat juga orang-orang, perempuan-perempuan Indonesia yang cantik. Yang cantik baik dari sisi kecerdasannya, cantik dari sisi penampilannya, cantik dari sisi karyanya, yang mudah-mudahan membuat Indonesia menjadi makin cantik di mata dunia. Selesai itu saja yang ingin kami sampaikan, nanti siapa pemenangnya kita tunggu detik mainnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, kita dukung apa yang dilakukan oleh womanbeauty.id untuk membuat tidak hanya perempuan Indonesia tampil cantik, tapi membuat Indonesia semakin cantik di mata dunia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Handito, mohon boleh tetap di atas panggung Pak. Kita akan memberikan karangan bunga dari womensbeauty.id. Ibu Era, boleh naik kembali ke atas panggung untuk memberikan karangan bunga. Ya, sebentar tahan dulu. Silahkan diabadikan. Oke, cukup. Ya. Terima kasih Pak Handito, terima kasih Bu Era. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Baik, ada banyak sekali hal menarik yang akan sama-sama kita saksikan pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Tentunya juga acara puncak pemberian penghargaan kepada mereka-mereka yang memiliki prestasi luar biasa, kecantikan luar dalam, dan juga tentunya ingin memberikan sesuatu yang baik kepada bangsa kita. Tapi sebelumnya juga kita lebih indah lagi apabila bisa mendengar kata sambutan dari Bapak Yoyo Rubiantono dari Armoura selaku sponsor utama. Kami persilahkan kepada Bapak Yoyo untuk naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada segenap pimpinan Women Beauty Award yang saya hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati juga, kami dari sponsor utama Armora mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kami juga berucap terima kasih atas kesempatannya menjadi sponsor utama di dalam event ini. Kami merasa bangga menjadi bagian dari proses di mana industri beauty di Indonesia itu makin lama makin besar dan kokoh. Banyak sekali brand-brand baru yang muncul dan besar dengan teknologinya masing-masing, dengan unique selling point-nya masing-masing. Kita ingin mendorong juga dari Armora untuk bisa membuat sebuah sejarah baru di mana Indonesia akan lahir sebuah brand-brand baru, brand lama juga kuat, brand baru juga kuat, kita saling menguatkan sehingga nantinya Indonesia akan menjadi salah satu trendsetter dari beauty product. Untuk itu, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk saling bantu-membantu, saling mensupport bagaimana Indonesia ini bisa berkembang, nantinya menjadi salah satu trendsetter dari beauty product. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada perusahaan kami menjadi sponsor utama. Kami ingin supaya setiap wanita di Indonesia itu cantik dengan apapun dirinya. Kami punya tagline, "We was born to make you beauty." Untuk itulah kami ingin wanita di Indonesia itu selalu tampil cantik dari manapun dan bagaimanapun asalnya. Kami ingin supaya wanita Indonesia itu terhormat dan cantik tidak hanya di Indonesia tapi di kancah dunia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyo, boleh tetap di atas panggung, Pak? Kita akan kembali memberikan karangan bunga untuk Pak Yoyo. Ibu Hera, boleh kembali naik ke atas panggung? Tentunya dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Armora, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bentuk kerjasama yang luar biasa dan akan terus terjalin setiap tahun antara womensbeauty.id dan juga dengan Armora. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Sebentar Pak, tahan dulu. Kita foto bersama. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, saya juga kembali ingin mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Selalu tampil sehat dan cantik dengan tubuh yang langsing adalah impian semua wanita. Menjaga tubuh supaya tetap langsing, gak perlu khawatir lagi. Armora Ultra Cream dengan ekstrak buah pai. Minuman susu untuk kecantikan yang tidak membuat gemuk dan kecanduan. Tinggal tambahkan 150 ml air hangat untuk setiap satu saset Armora. Cocok untuk turunkan berat badan sekaligus merawat kecantikan kulit. Armora Ultra Cream. Less sugar, low fat, high protein.
Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah persembahan produk show by Armora, fashion by Yudhistira, and make up by Ines Cosmetic. Selanjutnya kita akan melihat sebuah penampilan berikutnya. It's a batik show. Rajib by RPG by Rajib Nasrudin. Ini adalah batik sulam by Rajib yang motifnya dibatik dengan menggunakan canting dan dilukiskan pada kain, sulam dan juga tenun. Proses sulaman pada batik Rajib, sulamannya tidak pada kain, akan tetapi disulam pada bentangan. 4 RB benang sutra disulam sambil ditenunkan. Dan proses sulam pada batik Rajib menghasilkan sulaman yang hanya timbul di bagian luar kain dan tidak timbul pada lapisan dalam kain serta sulamnya masuk ke dalam tenunan kain sutra. Batik sulaman tenun Rajib memadukan 3 kerajinan tradisional dipersembahkan pada 1 kain yang sangat istimewa hingga menghasilkan karya klasik elegan. Dan batik sulam tenun Rajib adalah karya terbaru yang sangat luar biasa hingga kain-kainnya tersebut dapat memancarkan kecantikan sejati yang terdalam yang dimiliki seorang perempuan. Batik sulam tenun Rajib adalah karya terbaik yang inovatif, kreatif, modern, dan sangat-sangat mewah dan indah dipandang mata. Kita saksikan sama-sama, ini dia Rajib Collection. We'll be right back.
Kita sambut Rajib Nasrudin. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak dan Ibu. Luar biasa sebuah koleksi yang sangat mengagumkan dari Bapak Rajib. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Rajib Nasrudin. Bapak Rajib bisa tetap ada di atas panggung, Pak. Kita ingin memberikan karangan bunga dulu untuk Bapak. Boleh? Ibu Era? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita akan segera melanjutkan lagi malam hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan juga selamat datang kepada Profesor Dr. Anda Yohana Susana Yambise, MSc PhD. Selamat datang Ibu, terima kasih waktu dan kehadirannya. Untuk Ibu yang sudah hadir, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia periode 2014 dan 2019. Sebelum kita lanjutkan lagi ke malam puncak acara yang sudah kita tunggu-tunggu, pastikan suasana semakin hangat, semakin menarik karena kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa. Seperti apa? Siapa dia? Mari sama-sama kita saksikan.
Selamat malam. Anna, I promise you that I will be soon so close to you like you want me to, like I wanted to. Anna, I'd pick up a star for you if you would love me to, if you would love me to. Oh, Anna, I'll fly you to the sun over the silver sky if you love me to. Anna, I don't know what to do. You've got me drowned so deep into you, so deep into you. Yeah, oh, Anna, I'd pick up a star for you if you would love me to, if you would love me to. Oh, Anna, I'd fly you to the sun, to the end of the rainbow, end of the rainbow, baby. Live my love, light your life, embrace your heart. Let my love melt into your soul, into your soul, yeah. Let my love light your life, embrace your heart, melt into your soul. To the sun, to the end of the rainbow, end of the rainbow. Ooh, yeah, do-do-do, do-do-do. Oh, you. Selamat malam. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan buat Woman's Beauty Idea dan juga Armaura. Oke. Okay. Next song. Semoga acara sukses ya. Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Dariku, takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku. Di antara kita berdua, kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang kau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi
dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu, oh tak pernah padam, oh tak pernah padam. Api cintaku padamu, kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, tak pernah padam, tak pernah padam. Terima kasih. Joget-joget sedikit ya. Semoga sukses acaranya. Suatu malam yang biru, tanpa dirimu berjuta-juta rindu. Ku padamu sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu semua. Oh kasihku, oh ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku yeah, padamu. Seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayatku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cinta untukmu. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku baby padamu, oh, oh yeah, shoot it to the, oh, oh, yeah, shine na 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 na, oh, oh, yeah, yeah, kasihku, ini lagu tu, hanya untuk dirimu, tanda cinta. Dirimu tanda cintaku yeah, oh oh yeah, shudududududu, oh yeah, yeah. Oh. Terima kasih, selamat malam. Sukses acaranya. Sandy Sandoro, terima kasih. Sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sandy Sandoro. Sampai ketemu, mantap, luar biasa. Semakin menghangatkan suasana malam hari ini bersama-sama dengan womensbeauty.id dan juga tentunya dengan Anda yang sudah
berbicara dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman, berdiskusi mengenai dunia kecantikan yang kita harapkan sama-sama bisa memberikan kemajuan bagi bangsa ini. Sehingga kita sampai pada acara puncak malam hari ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, penyerahan penghargaan untuk Indonesia Beauty Award 2019. Baik, kita akan mulai pemberian penghargaan untuk malam hari ini, Bapak dan Ibu. Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu, momen yang sangat mengharukan dan juga membanggakan. Kita akan mulai dari peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 yang pertama. Dianugerahkan kepada Anti-Aging and Aesthetic Albezits Clinic untuk kategori Most Favorite Beauty Clinic 2019. Untuk itu kami mengundang Dr. Inaldo Harlim, M. Biomed AAM, Diploma AAAM, Siptek I4K untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada M. Glow untuk kategori Most Favorite Beauty Clinic 2019. Kami mengundang Dr. Marlina, Diploma Siptek untuk naik ke atas panggung. Kita lanjutkan lagi, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 yang dianugerahkan berikutnya kepada Dr. Alifa Skincare Aesthetic Center untuk kategori Most Favorite Beauty Clinic 2019. Kami mengundang Dr. Alifa Safia untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Dr. Ayu Widyaningrum, MM Master of AAAM Master of IBAMS untuk kategori Most Professional Talent of Beauty Doctor 2019. Untuk itu kami mengundang Dr. Ayu Widyaningrum untuk naik ke atas panggung. Kami lanjutkan lagi, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Athena Clinic untuk kategori Most Innovative Beauty Clinic 2019. Kami mengundang Ibu Grace Novianti Sinambela untuk naik ke atas panggung. Baik, kami lanjutkan lagi untuk menerima penghargaan berikutnya. Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Andri Medistra Skincare Clinic untuk kategori Most Innovative Beauty Clinic 2019. Untuk itu kami mengundang Dr. Fitria
untuk naik ke atas panggung. Kami lanjutkan lagi. Berikutnya untuk Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Armoura untuk kategori Most Reliable Beauty Care Product 2019. Kami mohon kehadirannya Bapak Yoyo Rubiantono untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Glumori untuk kategori Most Reliable Beauty Care Product 2019. Kami mengundang Ibu Fitri Rianti untuk naik ke atas panggung. Berikutnya Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Kay Colley untuk kategori Most Reliable Beauty Care Product 2019. Untuk itu kami mengundang Lady Boss Rafa untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Dr. Richard Lee, Mars Diploma AAAM untuk kategori Most Inspirative Person of the Year 2019. Kami mengundang Dr. Richard Lee, mohon untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Dr. Yuliana Resolina Pateh MM untuk kategori Most Inspirative Person of the Year 2019. Kami mengundang Dr. Yuliana Resolina Pateh MM untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Susanti Tio untuk kategori Most Inspirative Person of the Year 2019. Kami persilahkan Ibu Susanti Tio untuk naik ke atas panggung. Kami lanjutkan, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Indah Surya Dharma Ali untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Kami mengundang dengan hormat Ibu Indah Surya Dharma Ali untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Yuli Nasution Grillon untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Kami mohon Ibu Yuli Nasution Grillon untuk naik ke atas panggung.
selanjutnya. Peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Giwo Rubianto untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Kami mengundang Ibu Giwo Rubianto untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Anne Avanti untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Tapi maaf Bapak dan Ibu, kami mendapatkan informasi kalau Ibu Anne Avanti harus mendatangi acara keluarga sehingga belum bisa hadir malam hari ini. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Profesor Dr. Hajah Anna Mariana SHMH MBA untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Kami mohon kepada Ibu Hajah Anna Mariana. Selanjutnya, peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Yeni Wahid untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Selamat siang dari Praha, saya saat ini berada di Praha, Cekoslovakia, dalam rangka menghadiri sebuah undangan untuk berbicara di seminar internasional. Dan setelah ini akan berangkat ke Paris untuk menghadiri acara Peace Forum, Paris Peace Forum, yang diadakan oleh Presiden Emmanuel Macron. Saya sangat menyesal tidak bisa bersama-sama hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara penghargaan malam ini. Namun saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas award yang telah diberikan, Most Inspiring Woman of the Year Award 2019. Dan bagi kami ini menjadi suntikan semangat untuk terus berjuang agar bisa membawa kecantikan bagi perempuan baik luar maupun dalam. Sekali lagi terima kasih atas award-nya dan salam dari Praha. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yeni Wahid, terima kasih. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir, tapi sudah bisa mengirimkan video. Baik, kami lanjutkan lagi. Peraih penghargaan Indonesia Beauty Award 2019 dianugerahkan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia periode 2014-2019. Profesor Dr. Randa Yohana Susana Yembise, MSc PhD untuk kategori khusus Women's Empowerment and Child Protection Hero. Ibu Yohana, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi boleh saya minta kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk penerima penghargaan malam hari ini. Dan kami mohon kehadiran untuk juga naik ke atas panggung Ibu Era untuk bisa memberikan penghargaan. Kami mohon dengan hormat untuk kehadiran di atas panggung Ibu Ami Amanto, perwakilan dari Ibu Yeni Wahid. Ibu Ami, silakan. Thank you.
Ibu Yohana bisa ikut mohon membantu untuk memberikan penghargaan dari di ke depan dulu Ibu. Kami dengan hormat sekali mohon kesediaan Ibu Yohana untuk memberikan penghargaan malam hari ini. Walaupun Ibu juga mendapatkan penghargaan, Bu. Teman-teman media mungkin bisa agak ke tengah agar lebih mudah diabadikan, Ibu, di sini. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya, cukup. Terima kasih kepada Dr. Inaldo. Ibu, Ibu Yohana boleh Ibu ya untuk memberikan penghargaan selanjutnya. Penghargaan berikutnya akan diberikan kepada MGLOW. Kami persilahkan Dr. Marlina. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Alifa Skincare Aesthetic Center, Dr. Alifa Safia. Baik, kita lanjutkan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Dr. Ayu Widyaningrum, MM Master of AAM, Master of IBEMS untuk Most Professional Talent of Beauty Doctor 2019. Terima kasih. Kita lanjutkan. Penghargaan berikutnya diberikan untuk Athena Clinic kepada Ibu Grace Novianti Sinambela dari Athena Clinic. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Armaura, Pak Yoyo. Baik.
Dan kita lanjutkan penghargaan berikutnya diberikan kepada Glumori. Kami persilahkan Ibu Fitri Rianti. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Kay Choli untuk Most Reliable Beauty Care Product 2019. Ibu Lady Boy Serafa, kami mohon untuk bisa maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Dr. Richard Lee Mars. Diploma AAAM untuk Most Inspirative Person of the Year. Ya, tahan dulu sebentar. Baik, terima kasih. Iya, cukup? Oh, sebentar lagi. Ya, baik. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Susanti Tio untuk kategori Most Inspirative Person of the Year. Ibu Susanti Tio. Ya, sebentar lihat ke depan Ibu. Ya. Tahan dulu sebentar. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita akan lanjutkan untuk pemberian penghargaan berikutnya kepada Ibu Indah Surya Dharma Ali sebagai Most Inspiring Woman of the Year 2019. Lihat ke depan Ibu, senyum, ya selanjutnya, sebentar. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada Ibu Yuli Nasution Grilon untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Terima kasih. Kami baru dapat informasi Dr. Fitria sudah hadir malam hari ini. Boleh kiranya Dr. Fitria untuk naik ke atas panggung? Oh iya, Dr. Fitria ya. Sebentar dulu Bu, sebentar. Tapi sudah di atas ya, sebentar. Sebentar Bu. Baik, selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ibu Giwo Rubianto untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Baik, terima kasih Ibu. Sebentar Ibu, kita akan memberikan penghargaan untuk Ibu Fitria, apakah sudah ada?
Ya, baik teman-teman yang ada kita dahulukan. Sebentar Ibu. Oke. Penghargaan kepada Ibu Yeni Wahid berikutnya yang diwakilkan oleh Ibu Ami. Selanjutnya, iya, penghargaan yang kita berikan kepada Profesor Dr. Hajah Anna Mariana SH MH MBA untuk kategori Most Inspiring Woman of the Year 2019. Selanjutnya kita berikan penghargaan untuk Andri Medistra Skincare Clinic untuk Dr. Fitria. Ya, bisa teman-teman. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Baik, terima kasih Dr. Fitria. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada Ibu Yohana Susana YMBC. Mohon Pak Handito dari Lembaga Survei, Pak Handito bisa naik ke atas panggung Pak. Kita bersama-sama dengan Ibu Era untuk memberikan penghargaan ini. Ibu Yohana, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Ibu untuk kehadirannya dan juga kesediaannya memberikan penghargaan. Ya, boleh maju ke depan Ibu? Boleh maju ke depan agar difoto? Iya. Ya, boleh kita berfoto bersama untuk seluruh penerima penghargaan. Maaf, boleh maju ke depan Bapak Ibu? Agak sedikit maju ke depan. Dua langkah. Iya.
Oke, sebentar Bapak Ibu, tetap mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan tentunya kami mohon untuk selanjutnya naik ke atas panggung Miss Indonesia 2019 Princess Megonondo untuk naik ke atas panggung menerima gift dari Armora. Ya, silakan. Di ke depan, Mbak. Ya, kami mohon Bapak Yoyo dari Armora untuk memberikan gift kepada Miss Indonesia 2019. Baik, sambil menunggu pemberian penghargaan juga, kita akan mendengarkan speech terlebih dahulu dari Dr. Richard. Yang mewakili dari semuanya, iya. Oke, penyerahan langsung dari Pak Yoyo dari Armora. Iya, kita berfoto bersama dulu Pak. Ya, diberikan langsung ke table, secara simbolik sudah diberikan. Baik, terima kasih kalau begitu. Oh, ada lagi Ibu Era? Sudah ya, baik. Kami... Tetap di stage dulu Ibu. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Ya, nanti akan diberikan penghargaannya dan juga giftnya. Boleh dipegang dulu Mbak. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara malam hari ini Indonesia Beauty Award 2019 atas nama panitia dan juga segenap kru acara Indonesia Beauty Award. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Malam hari ini kita berfoto bersama sekali lagi, kita rayakan sekali lagi penganugerahan ini dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan, sukses untuk kita semua dan tentunya untuk industri kecantikan di Indonesia. Baik, saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sukses untuk Indonesia Award 2019. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk kembali. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan untuk malam hari ini yang sungguh luar biasa.
Bapak dan Ibu yang ingin mengabadikan momen ini untuk berfoto di atas panggung mungkin dengan penghargaannya, kami persilahkan.